Akibat angin kencang, tenda tamu undangan saat peresmian kantor pengadilan negeri kelas 2 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, ambruk. Puluhan tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Insiden ini terjadi saat tamu undangan menghadiri peresmian kantor baru pengadilan negeri kelas 2 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Tamu undangan pun lari berhamburan. Tenda roboh karena angin kencang, nyaris menimpa tamu undangan ASN Pemda Taliabu. Kejadian berlangsung saat Bupati Taliabu memberikan sambutan. Beruntung tak ada korban dalam kejadian ini. Ada kata-kata yang kurang nice.